Balik lagi sama saya Claudia Vida dari program studi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga semester 4. Saya akan melakukan praktikum yang baru dengan topik. Wah, penasaran kan bagaimana untuk alat, bahan dan langkah-langkah cara pembuatannya? Stay tune terus untuk tahu dari awal sampai akhir. Minuman tradisional. Minuman tradisional adalah segala sesuatu yang diwarisi manusia dari orang tuanya secara turun-temurun yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu menggunakan bahan-bahan alami seperti dedaunan, rempah-rempah, buah-buahan alami, ataupun hasil dari pepohonan yang telah menjadi ciri khas dari suatu daerah. Minuman tradisional memiliki karakteristik yang membedakan dengan minuman lainnya adalah kandungan rempah-rempah dan herbal yang mengandung bioflavonoid, yaitu zat aktif yang berperan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dilihat dari sifatnya, yaitu memiliki karakteristik sensorik, bergizi, dan memiliki sifat fisiologis berkhasiat bagi kesehatan tubuh kita. Lantas, apa saja sih manfaat-manfaat yang diperoleh jika kita mengonsumsi minuman tradisional, khususnya kunyit asam siri ini? Kunyit sebagai bahan utama minuman jambu kunyit asam memiliki manfaat sebagai antioksidan menurut Navarro et al. Tahun 2002 dan antibakteri menurut Chan et al. Tahun 2011 karena peran senyawa kurkumin. Dalam penyajiannya, minuman jamu kunyit asam ada yang ditambahkan ekstrak daun sirih loh. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan ekstrak daun sirih dan dipercaya akan lebih meningkatkan manfaatnya bagi kesehatan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa daun sirih memiliki potensi antibakteri menurut Jenny et al. Tahun 2011. Antioksidan dan antitirosin serta mengandung senyawa bioaktif berupa golongan fenolik, flavonoid, dan caffeoil quinic acid menurut Tan et al. Tahun 2014. Wah, manfaatnya banyak ya. Setelah kita mengetahui pengertian, manfaat dari kunyit asam siri, mari kita mulai praktikumnya. Asam Jawa 17 gram. 1 balok gula merah setara dengan 74 gram. Bahan-bahan selanjutnya adalah 7 lembar daun sirih, 3 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, 6 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Yang terakhir yaitu 650 ml air. Sedangkan untuk alat-alatnya ada 1 piring, 1 cutting board atau talenan, kemudian ada ladle atau sendok bertangkai, kemudian ada pisau, dan ada stockpot. Stockpot ini bisa digantikan dengan panci biasa. Kemudian ada parutan. Alat dan bahan sudah siap, saatnya kita mulai. Langkah awalan yaitu mengupas kulit kunyit dan jahe. Selanjutnya kita akan memarut kunyit dan jahe. Gunakanlah sisi yang kecil, ini kan yang besar. Gunakanlah sisi yang ini ya. Mari kita mulai. Yang selanjutnya adalah jahe. Ini adalah hasil dari parutan. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita memasak semua bahan-bahan yang ada di video awal tadi ke dalam stockpot. Masukkan air dan hasil parutan ke dalam stockpot dan nyalakanlah api yang sedang.
Untuk yang selanjutnya, kita masukkan gula merah, masukkan asam jawa, gula pasir, kemudian kita masukkan garam, daun sirih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini dan telah kita diamkan tadi, saatnya kita matikan. Selanjutnya, menyaring hasil rebusan. Nah, ini sudah kita press-press hingga kering seperti ini. Dan ini adalah hasil dari jamu kunyit asam sirih. Untuk selanjutnya, kita tunggu dulu sampai dingin. Boleh menggunakan botol plastik untuk dua wadah yang berbeda di keadaan yang berbeda. Jadi, di botol pertama kita masukkan ke dalam suhu kulkas, kemudian yang kedua kita diamkan di suhu ruang atau kamar biasa. Dinginkan terlebih dahulu ya, pastikan benar-benar dingin. Bagi dua porsi sama rata antara dua botol tersebut. Ini dia hasilnya setelah diletakkan di dalam dua botol, yaitu dua wadah berbeda. Yang pertama ada jamu kunyit asam sirih pada suhu kamar, kemudian jamu kunyit asam sirih pada suhu kulkas. Ini sebelum diletakkan di tempat yang berbeda ya. Ini penampakannya. Saatnya kita letakkan di sesuai tempatnya. Mari kita review dari warna secara mendetail dari jamu kunyit asam sirih ini. Berwarna coklat keorenan dan sangat pekat ya, pekat. Tidak tembus pandang. Dan berwarnanya segar dari coklat keorenannya ini. Kita letakkan jamu kunyit asam sirih pada suhu kulkas. Lakukanlah pengamatan uji organoleptik selama 3 hari. Sedangkan untuk botol yang satu lagi atau botol yang kedua, letakkan pada suhu kamar atau suhu ruang biasa. Pengamatan hari pertama atau day one untuk dari teksturnya, cair, keduanya sama. Kemudian dari sisi aroma, aromanya lebih ke dari segi warna dan juga rasa, keduanya mirip, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi pengamatan hari pertama telah selesai dilakukan. Masuk ke pengamatan hari kedua yaitu day 2. Dari segi teksturnya sama, konsistensinya masih cair. Dari sisi warnanya, warnanya lebih ke oranye pekat. Kalau teman-teman bisa lihat, tidak tone coklatnya ada tinggal sedikit. Lebih ke warna orange yang berdominasi adalah kunyitnya. Sama dengan rasa, rasanya juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara suhu kulkas dan suhu kamar atau suhu ruang biasa. Keduanya memiliki rasa yang sama. Kemudian perbedaannya, jika di suhu kulkas rasanya lebih dingin tentunya dan lebih segar. Namun dari rasa sama saja. Kemudian dari segi aroma tetap lebih menang yang suhu kamar atau suhu ruang biasa. Lebih menghasilkan aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan yang di suhu kulkas. Saatnya pengamatan hari terakhir yaitu day 3 untuk uji organoleptik dari jamu kunyit asam sirih. Seperti yang bisa dilihat warnanya justru ini lebih ke coklat keorenan. Lebih semakin menyatu antara satu sama lainnya. Dan teksturnya masih sama yaitu cair
Kemudian dari aroma tetap masih lebih tercium yang dari suhu kamar atau suhu ruang biasa, lebih kuat aromanya. Kemudian dari segi rasa menghasilkan rasa yang sama, tidak menunjukkan perbedaan. Referensi yang saya pakai yaitu dari Seminar Nasional Sains dan Teknologi Senastek dan Pasar Bali tahun 2015. Pembahasan. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa cara simpan tidak memberikan pengaruh yang secara signifikan nyata terhadap rasa, warna, dan tekstur, melainkan aroma, faktor yang menjadi perbedaan signifikan antara suhu kulkas dan kamar. Jadi suhu kamar lebih unggul dari aroma pada tambahnya pengamatan hari. Kemudian dari sisi warna, warna pada pengamatan hari pertama sampai ketiga dipengaruhi oleh aktivitas pigmen kurkumin pada kunyit yang mempengaruhi kepekatannya. Lantas apa yang mempengaruhi aroma? Karena kunyit memiliki kandungan minyak atsiri sekitar 3% dan pengaruh dari zat lainnya yaitu fumerol, sineol, zingiberin, borneol, karfan, dan sekaligus kurkumin juga mempengaruhi loh. Rukmana tahun 1994. Itulah mengapa aroma kunyit itu kuat atau strong. Mengapa suhu di kamar lebih strong atau lebih keluar? Karena zat tersebut tidak teredam oleh suhu kulkas. Kalau suhu kulkas itu kan meredamnya sejenak. Seperti itu. What a wonderful world.